الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini marilah sama-sama kita memanjatkan jutaan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita. Kita hidup lagi atas muka bumi ini dan kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terlebih dahulu saya nak mohon maaf kepada tuan-tuan kerana terlambat sampai, lama tunggu. Dah lah saya lama tak sampai ke sini, datang-datang lambat pula. Kan? Wallahu a'lam lah, hari ni hari Sabtu biasanya tak jam. Jam teruk hari ni. Sejak sampai section 20 dia jam sampai situ. Saya pula Allah macam mana ni sampai sempat ke tidak ni. Tengah-tengah sakit perut pula. Allah Allah Tuhan yang tahu. Tapi alhamdulillah lepas je bulatan apa nama bulatan kayangan tu straight kosong pula, kita tak ada. Nampak je surau tuan-tuan hilang sakit perut. Alhamdulillah. Ada berkat sebab tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni dalam jangka masa yang agak ringkas ni, saya nak ajak tuan-tuan sekalian, diri saya khususnya, untuk sama-sama kita memikirkan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita dalam banyak-banyak benih dalam tubuh ayah kita. Kita yang terpilih untuk lahir ke atas muka bumi jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup atas muka bumi ni memang kita sentiasa diuji sehingga Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita. Allah sebut dalam Quran dalam ayat yang selalu kita baca, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita selalu baca dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala sebut dialah Allah yang menciptakan kematian, dialah Allah yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Allah beri kita hidup, Allah berikan kehidupan pada kita supaya Allah, dengan tujuan Allah nak menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang manakah di antara kamu yang paling ahsan amalan-amalannya, yang paling baik amalannya, yang paling berkualiti amalannya. Allah tak sebut liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalan, yang paling baik amalannya. Ada setengah orang amalan dia tak banyak tapi berkualiti. Ada setengah orang amalan dia cukup banyak tapi mungkin tidak berkualiti. Allah Subhanahu wa taala nak dalam hidup kita ini kita nak amalan yang paling baik. Dan pelbagai amalan kita, termasuk amalan ibadah kita, amalan kehidupan kita, kerja bermasyarakat kita, kerja individu kita, kerja politik kita, kerja kenegaraan kita ni, semua termasuk amalan-amalan yang kita buat dalam jangka masa yang sangat ringkas hidup kita atas muka bumi ni. Mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, itu je waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita meninggal dan kita akan hidup lebih lama dalam alam barzakh. Dalam alam barzakh hidup lebih lama, mungkin ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun nak tunggu kiamat. Allahu Akbar. Kita hidup atas muka bumi ni berapa tahun? Tak sampai 100 tahun pun. Kalau lebih tu Allah subsidi lah. Tapi tak panjang. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya nak uji kita dalam jangka masa yang agak ringkas ini, nak tengok siapakah di antara kita yang paling baik amalannya, yang paling bertepatan
dengan Al-Quran yang paling tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan sirah nabawiyah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila hidup kita ni ada dua je, amalan baik, amalan buruk. Ada amalan, bila kita buat amalan baik, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan pahala. Bila buat amalan buruk, Allah Subhanahu wa taala akan denda kita dengan dosa. Dua tu je. Segala amalan kita, KPI ni Allah Subhanahu wa taala dah letak dah, sistem dosa dan pahala. Memang dah ada dah. Tinggal lagi kita, tuan-tuan sekalian, adakah kita rasa benda ni biasa ataupun macam mana perasaan kita bila berdepan dengan dosa dan juga pahala? Setengah orang dia tak rasa sensitif, dia rasa biasa je, sebut dosa dia rasa biasa. Sedangkan hidup atas muka bumi, waktu yang sangat singkat ini, yang sangat singkat ini, yang menentukan kebahagiaan kita lepas mati kejap lagi. Bunyi kejap lagi macam tak lama dah. Kalau biasa orang sebut mati esok-esok, bila mati esok-esok rasa macam lambat lagi. Bila sebut mati kejap lagi, rasa macam dekat sikit. Kita mati, yang menentukan kita ialah dosa dan juga pahala kita. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amalan mana yang paling baik, amalan mana yang paling buruk? Sedikit pun amalan kita, Allah Subhanahu wa taala tak akan tinggalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan satu amalan walaupun sebesar zarah. Setengah ulama kata sebesar biji sawi, ada ulama kata kecil lagi, zarahnya kecil lagi. Zarah atom tu kecil je. Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan. Yang baik pun Allah Subhanahu wa taala ambil kira, yang buruk pun walaupun sedikit Allah Subhanahu wa taala akan ambil kira. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya malam nak sebut tentang dosa. Sebab bila orang tak takut dengan dosa, orang akan ambil mudah banyak perkara. Orang akan ambil mudah banyak perkara. Orang yang sangat takut dengan dosa ni lambang iman di original. Nanti saya akan sebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak sebut tentang bagaimana perasaan orang-orang yang beriman bila berhadapan dengan dosa walaupun dosa tu kecil. Sebab tuan-tuan sekalian, setiap apa yang berlaku atas muka bumi ni, apa sahaja bala bencana daripada Allah, apa sahaja bala bencana daripada Allah, fitnah yang Allah Subhanahu wa taala uji ke atas manusia ni, semuanya disebabkan dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Astagfirullahal azim. Allah Subhanahu wa taala sebut umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala fakullan akhadna bizambi. Umat-umat yang terdahulu semuanya kami binasakan, kami hancurkan mereka disebabkan sebab yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut akhadna bizambi. Kami hancurkan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sebab yang paling utama ialah dosa. Allah Subhanahu wa taala datangkan contoh, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara mereka yang kami hancurkan mereka dengan dihujani mereka dengan apa nama hujan batu, sebagaimana yang ditimpa ke atas kaum Nabi Lut alaihi salam. Hancur semuanya. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada di antara mereka yang kami binasakan mereka, hancurkan mereka dengan didatangkan jeritan daripada langit. Menjerit sampai hancur. Suara jeritan. Baru ni orang sebar dalam internet bunyi orang menjerit dalam, tak tahulah bunyi menjerit apa kan. Berlaku di Jerman, banyak negara-negara Eropah tu berlaku bunyi jeritan atas langit. Ada orang kata sangka kala lah, kita pun tak tahu bunyi apa.
kan. Orang kata masa masa gempa bumi di Ranau pun ada berlaku. Wallahu alam betul ke tidak, wallahu alam. Tapi kita tengok video tu, kita tengok pun naik blur rumah. Ni bunyi-bunyi apa ni? Ada yang kata bunyi gerak bumi lah, macam-macam lah, wallahu alam. Bunyi macam tu pun kita dah takut, bayangkanlah bunyi akhazat husayhah, dihancurkan dengan dengan jeritan daripada langit, sebagaimana yang berlaku ke atas kaum Nabi Saleh, kaum Samud dihancurkan dengan sayhah, kaum Nabi Syuaib dihancurkan dengan sayhah. Wa minhum man khasafna bihil ard, ada di antara mereka yang kami tenggelamkan dalam muka bumi Allah. Dengan elok-elok bumi ni, bumi sifat dia bila kita pijak ditahan kita, dia tak macam air. Air kita pijak dia tenggelam. Bumi ni logiknya kita pijak ditahan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tukar sifat tanah tu, tenggelamkan manusia sebagaimana yang berlaku ke atas Qarun. Hancur habis. Wa minhum man aghraqna, ada di antara mereka yang kami tenggelamkan. Macam berlaku kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, berlaku kepada Firaun. Dari semua umat-umat yang terdahulu dan sekalian, Allah hancurkan mereka ini disebabkan akhadna bizambi, disebabkan dosa-dosa mereka. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah mention lagi bukan Allah yang menzalimi mereka. Jangan silap faham kata. Ayat ni jangan kata oh zalimnya, Allah kan maha pengampun, kenapa tiba-tiba ni dibuat macam ni. Bukan Allah yang menzalimi mereka. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Tuan-tuan membaca zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, banyak dalam Quran sebut telah munculnya kerosakan di langit dan juga di bumi disebabkan tangan-tangan manusia sendiri. Kita sendiri yang pergi cari pasal, akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi kasabu liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka merasakan sebahagian dosa-dosa yang mereka buat, mereka sendiri buat, mudah-mudahan mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita selalu kadang-kadang kita tengok bala bencana ni berlaku, banjir besar, taufan, gempa bumi, itu bala bencana. Sedangkan sebahagian besar para ulama menyebut kerosakan, Ibn Qayyim sebut kerosakan yang paling jelas di atas muka bumi ialah maksiat, perlakuan maksiat. Kata Ibn Qayyim, disebut dalam kitab Al-Jawabul Kamil, setiap kali manusia buat maksiat, setiap kali manusia buat maksiat, Allah akan tambah balasan, tambah lagi, tambah lagi. Maksiat adalah kerosakan yang paling nyata, kata Imam Ibn Qayyim. Kalau berlaku banjir besar, orang yang mati, bila mati, selesai. Berlaku gempa bumi, orang mati, selesai. Tapi kalau maksiat, perlakuan maksiat, orang tak mati, jiwa mati. Bukan setakat dia mati, malah dia merosakkan orang lain. Kalau jenis kaki pun zina, bukan saja dia merosakkan diri dia sendiri, malah dia berjangkit sampai dengan orang lain. Jadi rosak masyarakat. Kalau tuan-tuan tengok sekarang, semua benda yang berlaku di keliling kita ni, kerosakan dalam masyarakat ni, bukan setakat masyarakat, daripada bawah sampai ke atas tu. Daripada rakyat sampai pemimpin, daripada bawah makan rasuah sampai ke atas makan rasuah. Bawah makan RM200, RM230, RM23,000, atas makan RM100,000, bilion-bilion. Ha kan? Semua kerosakan ni disebabkan maksiat yang manusia lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi, tambah lagi. Liyudhiqahum, supaya manusia rasa dosa yang mereka buat. Kan? Manusia rasa dosa yang mereka buat. Bala yang kita dapat, orang tahu ni masalah orang atas ni tak pandai merentah semua sekali ni, teruk semua sekali ni, apa ni ekonomi tak boleh tak. Allah, Allah liyudhiqahum, nak bagi manusia rasa dosa manusia memilih orang yang macam ni. Kan? Dia ikut situ juga pergi. Liyudhiqahum, manusia kamu rasa apa yang kamu buat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan manusia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kadang-kadang manusia fikir lagi, tak nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak balik pada Quran, tak balik pada Quran, tak balik pada sunnah, tak balik pada hukum-hukum Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita ada Allah yang Maha Penyayang. Allahu Akbar. Kita ada Allah yang Maha Rahmah. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka ala zahriha min dabbah
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Allah sebut dalam Quran, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim, kalau Allah nak binasakan manusia disebabkan dosa-dosa mereka, disebabkan kezaliman yang mereka buat atas muka bumi ni, ma taraka ala dhahriha min dabbah, satu binatang melata pun tak akan tinggal, tak akan kekal atas muka bumi. Seekor binatang pun tak boleh duduk tahan atas muka bumi. Kalaulah Allah nak berkira semua dosa kita. Kita, kalau kita sebelum tidur, kita duduk sekejap, termenung sekejap, fikir dosa kita buat hari ni, Allah cukup banyak, banyak sangat. Kan, dosa kita seharian pun cukup banyak. Kata kau orang itu, sangka baik, sangka buruk orang itu, buat macam ini, buat macam ni, sembahyang pun tak berapa jaga kadang-kadang, macam-macam benda kita buat. Kalau Allah nak ambil kira semua dosa yang kita buat, mataraka ala zahriha min dabbah, atas muka bumi ni tak ada seekor pun binatang melata. Lembu seekor tak boleh hidup, kambing seekor pun tak boleh hidup. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi peluang ditangguhkan kepada satu saat yang telah ditentukan oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum, bila sampai waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, sampai waktu kalau Allah nak datangkan banjir besar, datang sekaligus sekali, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, sedikit pun tidak dilewatkan, sedikit pun tidak perlu diawalkan, sampai masa sampai. Tapi Allah bagi peluang kita ni, Allah bagi peluang. Sekali Allah bagi, Allah bagi ajar kita kan. Baru ni ada banjir besar lah, macam-macam gempa bumi lah. Dulu kita kata gempa bumi belah-belah Indonesia je, kita tak merasa, kita ni dalam lingkaran api Pasifik, macam-macam lah. Tiba-tiba boom berlaku di Ranau. Allah, dekat je, sebelah kita je. Kan, KL Selangor, tak mustahil berlaku dekat kita, kita pun rasa sikit. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Tapi yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allahu Akbar. Bala bencana, masalah sosial ini pun tak tertanggung dah, nak tanggung yang lain. Allahu Akbar. Kan, sebab tu Allah kata liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, itu antara kesan dosa yang sangat jelas kita nampak. Yang keduanya, antara kesan dosa yang paling bahaya yang kadang-kadang kita tak perasan, ialah dosa ni dia menghilangkan rasa sensitif kita terhadap jijiknya dosa. Bila kita jadi orang yang suka buat dosa ni, kaki maksiat ni, sampai satu tahap dia akan hilang rasa sensitif terhadap perlakuan dosa. Dia tak rasa apa-apa bila melihat dosa. Dosa yang dia buat, dia rasa macam ini benda berdosa ni. Orang kata, makcik, kak, aurat kena tutup, pakcik, abang, ayah, orang rumah kita kena jaga, aurat kena jaga, berdosa, dalam Quran dah jelas. Tahu berdosa tapi tak sampai seru lagi. Kan? Orang duk menyuruh hari-hari. Hari-hari ustaz-ustaz duk menyuruh dalam TV, dalam radio, dalam TV, dalam kuliah. Tak sampai seru lagi. Seru macam mana yang nak, tak faham juga seru macam mana. Kan? Tapi dia rasa, tahu berdosa tapi tunggulah, saya tak nak hipokrit. Saya tak nak hipokrit. Saya tak nak hipokrit tau. Saya kalau saya nak berubah, saya nak pakai tudung, saya pakai je. Saya tak nak sebab-sebab orang suruh. Saya tak nak. Saya tak jadi diri saya sendiri tau. Oh kan, pandai pula dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kadang-kadang orang tahu benda tu dosa tapi hilang rasa sensitif terhadap perlakuan dosa. Dia tak rasa apa-apa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asl jabalin yakhafu an yaqa'a alayh, hadis Ibn Mas'ud. Wa innal fajira yara dhunubahu kadh-dhubabi waqa'a ala anfihi fa idza qala lahu hakadha fatar. Nabi sebut sesungguhnya orang mukmin ni dia menilai dosa dia, dia tengok dosa dia sebagaimana dia berada di sebuah kaki bukit, duduk di tepi kaki bukit. Kemudian ada bukit itu nak hempap dia. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan duduk satu kaki bukit. Shalom dari bukit, shalom. Shalom dari bukit kita.
Bukit Cerakah. Bukit dah sikit kot. Tuan-tuan duduk tepi kaki bukit, dan bukit tu nak humpap, tuan-tuan. Begitulah orang beriman menilai dosa mereka. Walaupun dosa kecil, walaupun dosa kecil, dia rasa sensitif. Dia, Allah, ya Allah, dosa dia. Aku nak bertaubat ni, Allah tak boleh ulang lagi ni. Dia rasa sensitif. Macam baru ni bila berlaku gempa bumi di Ranau, ada yang selamat, dia cerita, saya baca surat khabar. Dia kata apa, saya tengah mendaki tu, kita pegang tali tu kan, pacak, letak ikat tali, pacak, tarik tali, pacak. Bila berlaku gempa bumi tu, Gunung Kinabalu bergegar, bergoyang Gunung Kinabalu, sampai ada orang yang berpegang pada tali tu sampai terangkat, pam terempas, pam terempas. Itu yang kadang ramai mati kat tali tu. Ada yang terlenyek batu dan sebagainya. Yang selamat dia cerita, bila kita tengah mendaki tu, tiba-tiba dia nampak ada batu sebesar rumah daripada atas jatuh. Jatuh tu nampak dia, lalu tapi lalu tepi-tepi je, sipi je, sap lalu tepi. Bayangkan tuan-tuan, apa perasaan dia waktu tu? Allahu Rabbi. Tak boleh buat apa, nak lari tak boleh, tengah raya tu. Nak berlari, nak berlari tengah bukit tu, tak boleh, duduk tunggu je lah. Kalau jatuh, jatuh, kena-kena. Itu perasaan dia. Duduk tepi kaki bukit, bukit tu nak hempap dia. Ini perasaan orang beriman melihat dosa dia, walaupun dosa kecil. Wa innal fajir, kata Nabi, orang yang fajir, orang memang kaki maksiat. Yara dhunubahu kadzubab waqa'a ala anfih. Orang fajir, orang jahat ni lah, kata Nabi. Orang jadi kaki maksiat ni, melihat dosa dia seperti mana seekor lalat hinggap terbang atas hidung dia, kan? Ni terbang, duduk tap, duduk atas hidung dia. Fa idza qala lahu hakadha, bila dihalau lalat tu, syuh syuh, fatar, lalat tu terbang. Kan, walaupun dosa besar, dosa zina, dosa tak solat, dosa tak puasa, dosa lawan Allah, lawan Nabi, lawan hukum hakam, macam-macam dosa ni, dia tengok macam, oh dia tahu dosa, nepak dulu kat hidung dia. Bila dia, alah tak apalah, nanti aku taubat lah, dia sebut istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia, syuh, syuh, lalat tu pun terbang, dia tak rasa apa-apa. Hilang rasa sensitif terhadap perlakuan dosa. Allahu Akbar. Kan, waktu kadang-kadang kita tengok memang orang kaki zina. Tapi bila kita, dia bukan dia tak tahu benda dia dosa, dosa besar. Tak semayang, dosa besar, sangat besar. Sehingga dalam beberapa mazhab, tak semayang secara sengaja boleh jadi kufur. Dosa tak semayang ni sangat besar. Tapi tak semayang dia rasa macam biasa. Kan? Aku bukan kau tak semayang tau. Aku, saya pernah jumpa masa saya pernah syuting satu, saya dekat production tu. Ramai tak semayang. Sembang belan-belan dia kata, aku bukan tak semayang. Aku tahu semayang ni wajib. Bukan kau tak tahu. Tapi tahu lah, aku dah lama tak buat. Bila lama tak buat ni, dia jadi macam nak buat tu menguasa je. Saya ni pelik. Dia kata, aku dah lama tak buat. Bila aku nak buat, aku rasa macam, kenapa tak boleh buat? Kan? Dia tahu. Dan ni dosa. Dah lama dosa tu, dia rasa selesa. Hilang rasa sensitif terhadap perlakuan dosa. Rasa tak semayang, dia rasa biasa. Kan? Kita kan tuan-tuan, kalau kita ni saya pastilah tuan-tuan, kadang-kadang kita tidur subuh kan, kadang-kadang terlajak terjaga pukul 7:30, pukul 8, tak sempat Allah subuh terlepas, kita rasa macam susah hati. Selagi mana tak qada tu, tak susah hati kan, selagi mana tak qada semayang tu, kita rasa Allah tak selesai, bangun terus subuh kita dah semayang terus kan. Tak apalah, kalau ikut hukum fiqahnya, kalau tak terjaga langsung, waktu itulah subuh kita. Itu pun kita rasa susah hati. Kan? Tanda Alhamdulillah kita ada iman, rasa takut dengan dosa kita. Tapi kadang-kadang setengah orang ni, dia tak rasa apa-apa melakukan dosa, disebabkan dosa yang dia buat menyebabkan hilangnya rasa sensitif terhadap jijiknya dosa, kotornya dosa. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, innal mu'mina idza aznaba dhanban kanat nuktatun sauda'u fi qalbi. فَإِنْتَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقْلَ مِنْهَا قَلْبُ. Sesungguhnya orang mukmin ini, bila dia melakukan satu dosa, akan ada satu titik hitam pada hati dia. Nuktatun sauda, ada satu tap, titik hitam pada hati dia. Bila dia bertaubat, dia istighfar, diminta ampun pada Allah, suqila, akan dikikis, dihilangkan titik hitam tersebut daripada hati dia. فَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَغْلِبَ قَلْبَهُ. Bila dia tak taubat, dosa makin tambah, bertambah, bertambah, akan membaluti hati dia. Titik hitam tu
akan balut hati dia. Ini yang Nabi sebut dalam Quran, fadzalikar ran. Inilah yang dinamakan sebagai ar-ran. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Mutaffifin kan, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, Allah sebut, bukanlah ayat-ayat Quran ni tak ada kesan, bukanlah ayat Quran ni tak ada kesan, bukanlah ayat-ayat Quran ni ada masalah. Memang ni kitab hidayah. Siapa yang baca Quran, dia akan dapat hidayah. Kan? Orang yang mendalami Al-Quran, belajar Al-Quran, dia akan dapat hidayah. Dia akan jadi orang bertakwa. Kalla, tapi Allah kata, bukanlah disebabkan Quran ni ada masalah. Quran tak ada masalah langsung. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang jadi dia tak dapat hidayah walaupun baca Quran, disebabkan ran. Ran lah tadi. Kan? Dosa yang membalut hati tu. Ran, dia sebut ran. Ala qulubihim, ke atas hati-hati mereka. Ma kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka buat. Dosa yang mereka buat, Allah balut hati. Tu kadang-kadang kita kata, kita sebut macam-macam, dia tak ada macam yang berkenyang. Tak ada apa-apa. Kan, tak ada apa-apa. Suruh semayang, tak nak semayang Allah. Tapi hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk memecahkan kan, apa nama, dosa-dosa tersebut. Hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk bagi hidayah. Sebab tu tuan-tuan baca dalam Quran, surah Al-Baqarah kan, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran, zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fih, langsung tak ada keraguan dalam Quran. Langsung tak ada keraguan dalam Quran. Semuanya benar, semuanya betul. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita baca, kenapa Quran jadi petunjuk bagi orang bertakwa? Sepatutnya Quran ni bagi petunjuk bagi orang yang tak dapat petunjuk lagi. Kan? Kenapa orang bertakwa yang dapat petunjuk? Dia dah bertakwa dah. Kan? Sebab tu sebahagian besar ulama, saya pernah dengar guru saya mengajar dulu masa kat Yaman, dia kata apa? Hanya orang yang bertakwa saja yang layak dapat hidayah. Hanya orang bertakwa saja yang layak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa, orang yang takut pada dosa. Sangat bimbang dengan dosa, sangat sensitif dengan dosa. Orang yang kadang-kadang kita tengok dia ni ngaji tinggi, agama tinggi, tapi banyak benda dia buat bersalahan dengan Quran. Eh, dia ni bila nak dapat petunjuk ni? Aku yang ngaji biasa-biasa pun faham. Takkan dia tak faham? Kan? Sebab tu orang yang bertakwa, hanya orang yang bertakwa yang layak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kadang-kadang kita pelik tengok orang ni, kenapa dia macam ni, kita sebut banyak kali, kita bimbang, takut-takut disebabkan dosa membaluti hati dia. Dia judgement dia tak betul. Kan? Macam kita kata apa, macam tuan-tuan sekalian pagi-pagi bangun nak pergi kerja kan. Masuk bilik air, kita masuk bilik air, kita gosok gigi depan cermin. Kita cukur kita punya jambang semua sekali. Kita tengok wajah kita dekat cermin tersebut. Kan? Nak tahu handsome tak handsome, jerawat tak jerawat, hidung tak besar-besar tak besar ke ni, tengok dekat cermin tu. Kan? Cermin tu yang menilai, jadi tempat kita menilai diri kita sendiri. Cuba bayang kalau cermin tu ada sabun, ada ubat gigi, cermin tu retak pula kan, cermin tu naik apa nama batik sawa jeragat tu. Kita duduk nilai, kenapa muka aku banyak jeragat ni? Kenapa muka aku retak semacam? Muka retak. Sebenarnya muka kita tak retak, yang retak cermin. Kalau hati tu retak, hati tu banyak dosa, penilaian kita tak betul. Kita duduk banyak kata kat orang. Kan, banyak nampak kesalahan orang lain, disebabkan hati kita yang tak betul. Macam orang cerita kan, ada seorang kakak tu, dia duduk mengadu kat suami dia. Dia kata, bang, tengok rumah sebelah tu bang. Rumah dia kotor betul lah bang. Kereta kotor, rumah kotor, berdebu, teruk, hitam sana, hitam sini. Makin lama makin kotor lah saya tengok. Esok tengok lagi, bang, hari ni makin kotor lah bang. Esok tengok lagi, bang, hari ni makin kotor lah bang. Teruk betul rumah sebelah tu bang. Suami dia, hari-hari isteri dia teh, isteri berhenti rumah sebelah, bukan rumah kita. Akhirnya suaminya keluar, bawa air sebaldi, bawa kain, pergi cuci tingkat rumah dia. Kan? Cuci tingkat rumah dia elok. Rupanya tingkat rumah dia yang berdebu. Kan? Petang tu, elok pula rumah sebelah tu bang. Kan? Duk tengok orang lain yang salah. Sebenarnya tingkat rumah dia yang kotor. Duk nampak kekotoran orang lain. Kadang-kadang sebab kita yang kotor. Disebabkan dosa hati kita tu, kadang-kadang kita silap dalam memberi penilaian terhadap diri kita dan terhadap orang lain.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab tu kadang-kadang bila berlakunya hilang sensitif terhadap dosa ni, kita tengok dosa-dosa yang besar-besar, yang jenis dosa-dosa tip-top punya dosa ni, dia tak rasa apa-apa. Kan? Dosa mempermainkan hukum hakam Allah. Kan? Dosa mempermainkan agama Allah. Yang ni dosa cukup besar. Kita nak tebus dengan salat, nak tebus dengan sedekah, Allah tak terima. Allah sebut dalam Al-Quran, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. الله سبحانه وتعالى sebut, wahai Muhammad, kamu jangan duk layan sangat. Tinggalkan orang-orang yang ittakhadhuni dinahum la'iban wa lahwa, menjadikan agama mereka ini permainan, main-main dengan agama. Kan, urusan agama dia buat main-main, kerja memperjuangkan Islam, kerja agama ni dia buat main-main je, dia buat dek je, prinsip-prinsip dalam Quran ni buat-buat dek, buat selamba, hukum hakam dia tak nak terima, dia lawan dan sebagainya, dia ajak orang lawan. Kamu jangan duk layan sangat, buat kerja Islam, jangan duk tertekan sangat, jangan duk layan sangat orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai barang permainan. Wagharrathumul hayatud dunya, dan mereka ini tenggelam dengan kehidupan dunia. Wadhakkir bih, tapi Muhammad, kerja kamu peringatkan mereka dengan Al-Quran. Dhakkir bih, dhakkir bil-Quran, peringatkan mereka dengan Al-Quran. Bimbang antubsala nafsum bima kasabat, mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka Allah disebabkan dosa yang mereka buat. Dosa buat main-main dengan agama Allah, mempermainkan agama Allah. Hukum hakam, undang-undang dalam Quran, dia rasa macam apa yang dia buat lebih baik daripada apa yang Allah buat. Dia buat main-main, sedangkan dia mengucap syahadah, dia sebut Allahu Akbar, semayang tu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Itu ikrar kita, bai'ah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sekarang ni dah sebut-sebut bai'ah kan? Ha, kan, ikrar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zakir bih, Nabi kata, Allah kata, peringatkan mereka dengan Quran. Antum salah nafsum bima kasabat, bila dah masuk neraka Allah, laisalaha min dunillahi min waliyin wala syafi'. Tidak akan ada penolong terhadap mereka, syafi' dan wali. Penolong atas muka bumi adalah YB boleh tolong, adalah orang siapa, orang kafir boleh tolong, kawan-kawan boleh tolong, ada masalah siapa-siapa boleh tolong lah. Atas akhir dengan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Laisalaha min dunillah, syafi' pemberi syafaat tak ada, orang nak tolong pun tak ada. Wa in ta'dil kull 'adlin la yu'khadh minha, kata Allah. Kalau mereka nak tebus, ta'dil, nak tebus dosa mereka dengan amalan-amalan kebajikan yang mereka buat. Oh ya Allah, saya ada sedekah banyak atas muka bumi. Saya ada wakaf, saya ada banyak puasa, saya semayang, saya naik haji, ni banyak ni, banyak-banyak pahala saya ni. Saya sedekah ni, saya memang kaki sedekah. Tapi saya ni yang mata atas muka bumi ni, memanglah kita ni ada macam mana kan, kadang-kadang kita terpaksa ikut orang dan sebagainya. Jadi terpaksalah kadang-kadang kita bersama-sama dengan orang yang mempermainkan Allah, mempermainkan Islam. Macam mana, tapi saya banyak sedekah. Ha, saya banyak jaga anak yatim. Wa in ta'dil kull 'adlin, kata Allah. Kalau mereka nak tebus dosa mereka mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala, mempermainkan Islam ni dengan amalan-amalan mereka, la yu'khadh minha, Allah tak akan ambil, tak terima, tidak akan diterima daripada mereka. Ulaikal ladina ubsilu bima kasabu, merekalah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka Allah disebabkan apa yang mereka buat. Lahum syarabun min hamim, bukan setakat itu, mereka diberikan minuman daripada neraka Allah, wala a'udzu billahi min dzalik, wa adzabun alim, tambah lagi azab yang cukup pedih, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka buat. Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bukan benda biasa kan, dosa mempermainkan Islam, dosa memperlekehkan Islam. Kan, sekarang ni timbul isu tadi, isu bai'ah lah, isu laknat lah, isu taklid lah.
satu benda yang positif saya tengok berlaku dalam masyarakat kita ialah masyarakat kita memahami, kan, dia mula mengaji dah. Orang bising sini, masing-masing orang baca, oh ini rupanya hukum sumpah, oh ini rupanya ada bai'ah dalam Islam rupanya, kan, oh ada taklid, apa makna taklid, apa makna, maknanya masyarakat kita celik hukum. Orang yang tak pernah mengaji hukum, tak pernah datang masjid surau, ui, kemari lagi berdebat tentang isu bai'ah, taklid, surau masjid, tak pernah mengaji, kan, kadang-kadang mengaji pun tak tahu, baca Quran pun tak tahu nak betul lagi, oh, lebih pada ustaz lah, kan. Ini kadang-kadang kita bimbang bila orang belajar daripada Facebook, belajar daripada blog, dia tak mengaji dengan tok-tok guru, belajar daripada Quran, guru-guru yang mursyid, menyebabkan kadang-kadang berlakunya perpecahan dalam masyarakat sebab kefahaman tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, benda ni kadang-kadang macam tadilah. Antara benda yang sangat bahaya ialah laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat Allah cukup bahaya, kan? Laknat yang lebih besar daripada bercerai lagi. Sekarang ni orang duk bising isu cerai. Isu laknat lagi besar sebenarnya. Laknat lagi besar. Laknat Allah. Allahu akbar. Laknat daripada Rasul. Laknat daripada orang-orang yang melaknat. Allahu akbar. Kan? Allahu akbar. Kan? Bai'ah ni sekarang ni orang celik, rupanya ada bai'ah dalam Islam. Ada bai'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat bai'ah. Memang zaman Nabi ada bai'ah Aqabah. Kita mengaji bai'ah Aqabah. Apa yang Nabi dan para sahabat buat, bai'ah Aqabah yang pertama, bai'ah Aqabah yang kedua, bai'ah Ar-Ridwan, kan. Cuma ni sejarah Nabi SAW, bai'ah Aqabah yang pertama Nabi SAW dengan beberapa orang para sahabat, kan, ambil bai'ah, berbai'ah. Bai'ah Aqabah yang kedua dengan 73 orang termasuk orang perempuan. Berbai'ah benda yang wajib, kan. Bai'ah ni satu pengukuhan, berjual beli dengan Allah, kan. Kita bukan jual beli dengan manusia, jual beli dengan Allah. Jual beli dengan Allah. Dalam surah, dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, Allah sebut dalam surah Al-Fatih, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullaha fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, sesungguhnya ni masa Nabi nak masuk Mekah ni, bila berlaku cerita pembunuhan Saidina Uthman, kan, ini tuan-tuan semua tahu cerita ni, cerita panjang lah, kan. Mereka berbai'ah di bawah pohon Ar-Ridwan. Bai'ah tu Allah sebut, sesungguhnya mereka yang berbai'ah dengan wahai Muhammad, mereka berbai'ah dengan Allah, kan. Orang yang berbai'ah dengan Rasul adalah berbai'ah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yubayi'un Allah yadullaha fawqa aydihim, kekuasaan Allah ke atas tangan-tangan mereka, ke atas mereka. Maksudnya sebahagian para ulama tafsir menyebut Allah mengawasi segala tingkah laku mereka, segala perbuatan mereka bila kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi, siapa yang tidak setia dengan bai'ah, siapa yang tak setia dengan janji setia dengan Allah, sesungguhnya dia telah cari pasal ke atas diri dia sendiri. Ha, kan, dia cari pasal. Wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Sesiapa yang menunaikan janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah pasti akan mengurniakan kepada dia ganjaran yang cukup-cukup besar. Allahu akbar. Ni kalau kita nak cerita kronologi cerita bai'ah ni panjang, kan, masa pun nak habis, kan. Nak sebut kat sini implikasi yang berlaku bila langgar bai'ah, kan. Yang orang duk sebut kafarah-kafarah tu kan langgar sumpah, kan. Ini bukan sumpah, ini bai'ah. Sumpah lain, sumpah ni antara manusia dengan manusia, itu sumpah. Aku bersumpah aku tak curi selipar dia, kan. Tengok-tengok selipar imam kat luar tak ada, aku bersumpah tak curi selipar imam. Okey, ini kita dengan kita, kita dengan makhluk, kemudian kita letakkan Allah di tengah-tengah kita. Ha, macam tu. Bai'ah ni kita dengan Allah secara terus. Bai'ah tidak ada kafarah, kan. Bai'ah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat dan sebagainya, itu cara dia kembalikan hak, kan. Bila dalam janji kita, kita letakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hak-hak kita, kembalikan hak kepada yang sepatutnya, dan yang disebut dalam bai'ah, kan, disebut dalam perjanjian setia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut kalau langgar buat pengkhianatan dan sebagainya, akan dilaknat oleh Rasul, dilaknat oleh Allah, Rasul dan orang-orang yang melaknat. Allahu Akbar. Benda ni subhanallah. Kan, dilaknat oleh orang-orang yang melaknat disebut dalam Quran. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Disebut tentang orang kafir.
Mereka lah orang-orang yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Oh, besar. Oi. Kalau kita tahu benda tu, subhanallah. Allahu Rabbi, kan? Tapi kadang-kadang orang tak tengok sangat benda tu, orang tengok benda lain. Kan benda ni, implikasi benda tu lagi besar. Kan? Lagi besar. Itu kadang-kadang kalau kita bimbang, takut-takut dosa yang kita ada menyebabkan kita tak rasa besar benda tu. Kan, dosa yang kita buat, dosa yang kita ada menyebabkan kita tak rasa besar. La'anat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Subhanallah. Ada tuan-tuan sekalian, saya pun tak nak sentuhlah benda ni terlalu sensitif sekarang ni, kan. Isu pasal isu jatuh talak ke tak jatuh talak, kita serah pada mahkamah. Kan, hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Ini kaedah fiqah. Hukum daripada hakim mengangkat segala khilaf. Sekarang ni orang ni pakai-pakai pendapat ni. Orang ni pakai pendapat ni. Pakai pendapat Yusuf Al-Syekh Yusuf Al-Qardawi. Pakai pendapat ulama-ulama tempatan. Pakai pendapat Ibn Qayyim. Pakai pendapat Ibn Taymiyah. Macam-macam pendapat ni. Mana lagi betul? Al-hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kita serah pada hakim. Kan? Kita tengok apa keputusan hakim. Kena hakim kata jatuh, jatuh. Hakim kata tak jatuh, tak jatuh. Hukum hakim mengangkat segala khilaf. Kan? Sebab ini kita di negeri masing-masing terpakai dengan hukum hakim. Adik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, lebih baik kita serahkan kepada mahkamah. Kita serahkan kepada hakim. Masing-masing boleh datang ke pendapat. Kan kadang-kadang orang tanya saya, "Ustaz, suami saya ni kadang-kadang dia ni panas barang sangat." Baru ni dia, ada orang tanya soalan kat saya. Panas barang sangat sampai dia curaikan saya tolak 3 sekaligus. Tadi saya patut tiba-tiba dia nak rujuk balik, Ustaz. Macam mana ni, Ustaz? Saya kata kalau ikut mazhab Syafi'i, kan, hukumnya terjatuh talak 3. Itu mazhab Syafi'i berdasarkan apa yang saya baca. Nak tahu jatuh ke tak jatuh, rujuk mahkamah syariah. Rujuk hakim. Hakim akan buat penilaian. Waktu tu macam mana? Apakah masalah dan sebagainya? Dia akan ambil kira semua sekali. Rujuk pada hakim. Kita bukan hakim. Kan, kita cuma orang yang baca kitab, tahu mengajar sikit-sikit, tahu sikit-sikit. Rujuk pada hakim. Lebih-lebih lagi kalau orang awam, kan, orang tak mengaji dan sebagainya, rujuk pada hakim, serahkan pada hakim. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Serahkan, itu lebih selamat, lebih baik, lebih tidak mengundang kepada perpecahan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa setakat itu saja. Mudah-mudahan ada banyak lagi sebenarnya kesan-kesan dosa yang sepatutnya kita, tapi itu pun dah cukup memadai sebenarnya untuk kita rasa, kata orang-orang itu, seriau dengan dosa, kan, rasa Allah akbar, kan, dosa ni kalau aku mati malam ni, kan, kalau mati malam ni dengan dosa yang kita ada, ya Allah, kita dengar cerita orang mati dalam sujud, orang mati dalam semayang, mati dalam perjuangan, Allahu akbar, seronoknya, kan, mati dalam perjuangan Islam lagi seronok. Dalam Quran surah Ahzab, Allah sebut, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbahum wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang mukmin ni ada di kalangan mereka yang sadaqu ma'ahadullah alaih, yang telah membenarkan janji bai'ah mereka pada Allah. Berbai'ah pada Allah, mereka membenarkan janji setia mereka dengan Allah. Faminhum man qadha dahbah, ada di antara mereka yang telah selesai menunaikan janji mereka, iaitu gugur syahid dalam perjuangan, mati dalam perjuangan Islam. Mati dalam perjuangan Islam tak semestinya kita ni mesti kena jadi apa nama, ketua sana, ketua sini. Tak, kita mati dalam perjuangan Islam, duduk istiqamah dalam perjuangan Islam, dan kita mati dalam keadaan itu, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan prinsip-prinsip Al-Quran. Qadha nahbah, ada di antara mereka yang telah selesai. Kita tengok seorang sebelum kita, ramai pada alim ulama tok tugu sebelum daripada kita perjuang sebelum kita, dah mati dalam perjuangan Islam. Allah seronoknya, ya Allah. Wa minhum man yantazir, ada di antara mereka yang beriman ni yang sedang menunggu-nunggu giliran. Kita dah, kita harap kita dah tu. Kan? Yang tergolong di kalangan orang-orang yang menunggu-nunggu giliran untuk menunaikan janji. Janji kita dengan Allah, mati dalam perjuangan Islam. Wa ma badalu tabdila, Allah sebut dalam Quran. Mereka sekali-kali tidak mengubah janji mereka. Bai'ah yang mereka bai'ahkan dengan Allah, mereka sekali-kali, wa ma badalu tabdila, datanglah apa saja pun selagi mana tetap dengan Quran, as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan qiyas, dia takkan ubah walau apa keadaan yang berlaku. Susah hati, rasa tak senang, rasa susah, macam-macam berlaku ni, tak puas hati macam-macam, Allah
wa ma badalu tabdila. Orang yang istiqamah dalam perjuangan, mereka tak akan sekali-kali ubah perasaan itu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita rasa kita doalah mudah-mudahan Allah jadikan kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa istiqamah, sentiasa rasa takut dengan dosa, rasa sensitif dengan perlakuan dosa, walaupun dosa kecil, dosa besar. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, kalaupun kita masih lagi bawa dosa kita dengan Allah, dengan rasa takut kita dengan dosa, rasa takut kita dengan jijiknya dosa, Allah ampunkan kita insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah, kita harap sangat. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.